Dengar nggak? Maaf kelepasan. Sorry, sorry, sorry guys. Kalau bangun tidur ya kalian paham lah permasalahan perut itu suka gak bersahabat guys. Jadi hari ini aku bakal bikin video melatih kesabaran papa ya guys ya. Karena besok papa sama mama itu alhamdulillah mau umroh insya Allah. Jadi apa namanya hari ini aku mau bikin video melatih kesabaran papa. Siapa? Kelihatan tuh sana kecil banget. Tidak bisa lihat ini nggak saya? Wah, ini apa sih udah? Bila apa? Lagi ngapain sih? Oh, mama lagi sholat. Gak berisik, mama lagi sholat. Lah, lagi di sana kan dempet-dempetan kayak gitu. Harus latih dan latihan kesabaran dari sana. Enggak ada orang di sini gini. Mungkin dia enggak ada orang. Ya kan dempet-dempet. Enggak, dia paling begini. Nah, ini juga harus latihan keseimbangan. Coba berdiri lagi. Berdiri lagi. Oke, mama jalan dari sana. Aku jalan dari sini. Satu, dua, tiga. Jalan. Jalan. Itu. Ya, jatuh lagi. Jatuh lagi. Jatuh. Itu namanya lo dorong orang. Nah, kan apa kan jalannya kan gini kan lagi muter misalnya. Iya, enggak. Kita muter ke sana ya, coba ya. Coba muter ke sana satu tadi. Kan muter dulu. Kan pasti kayak gitu, Pak. Enggak ada dorong-dorong pun enggak ada. Ada. Ada dorong semua, ada dorong. Lah, kan emang dempet-dempetan semuanya. Dempet begini. Beda sama kalau ngedorong gitu, heh. Nah, harus dari tadi yang ngedorong, harus dempet, dempet kayak gini. Ya itu. Bener latihan kesabaran. Gak ada ya. Masa lu dorong begitu dempet dia? Nah kan bisa aja. Enggak. Kan kemarin kita waktu umroh kan pas lagi covid kan kita ini pertama kan. Pas setelah selesai covid kan kita gelombang pertama kan, jadi masih sepi. Sekarang udah rame umroh ya, tapi nggak ada, orang di dekat itu didorong begitu nggak ada. Itu udah berantem, Dil. Nah, kagak percaya banget. Ada yang sampai begini-begini. Stop, bro. Kalau begini, nggak ada ya. Effort push lu ya. Emang ada kok. Nggak ada. Cuma ada doang itu. Oh, nggak percaya. Pokoknya hari ini, Adil mau latih kesabaran papa. Yang lain nggak bisa, jangan dorong-dorong orang. Ya udah, pokoknya lo mau latih sama papa hari ini. Kalau misalnya papa sedikit emosi, berarti papa besok nggak usah jalan. Yuk, nah kayak gitu, harus sabar, harus sabar. Jadi orang harus sabar. Oke, mau kemana? Mau keluar. Oh, mau keluar, silakan. Misalnya papa lagi mau sholat dalam hati kan pasti udah kayak gini kan, gue mau di staff yang situ tuh berjalan kan, set tiba-tiba ada orang masuk,
Gak mungkin dong. Gue tonjok lu, gak mungkin. Makanya tonjok orang masjid dia. Iya makanya gak mungkin kan. Nah itu caranya papa ini. Kita cari tempat lain. Dari sekarang kan latih. Tentu papa mau duduk sini. Tiba-tiba lu udah duduk duluan. Ya udah, cari tempat lain. Ternyata lu pindah ke sini juga. Gimana itu? Ayo, apa yang harus dilakukan? Mau apa sih mau itu? Latih papa. Enggak mau duduk sabar. Ini mau sabar mulai aja. Orang mau duduk dulu. Ya udah, papa mau duduk sini apa sana? Terserah aja. Kalau mau duduk sini, apa kalau mau duduk sini? Kalau duduknya gini. Lah, papa mau duduk sini apa situ? Mau duduk sini. Aku mau duduk sini. Ya udah, ada tapi di sini juga. Udah ambil mau duduk. Tuh kan, ini udah tidak sabar ini tidak sabar. Ini namanya tidak sabar. Nah, sabar. Semua udah ngomong gitu. Ya, Papa duduk di mana kamar? Iya. Ya udah, silakan. Sabar. Aku mau tidur di kamar. Kita lanjut nanti malam ya guys ya, sekalian ngeliat apa namanya papa-papa packing. Kayaknya dia packingnya harusnya semalam ini, gak mungkin besok kan. Sekarang aku mau sholat asar dulu, abis itu gak tahu nih, kamar aku bener-bener berantakan sekali guys. Kayaknya nanti aku bakalan bongkar-bongkar kamar deh guys, tapi gak hari ini sih, gak sanggup aku kalau hari ini. Soalnya kan hari Minggu semuanya pada libur kan. Jadi yang pasti sekarang aku mau sholat dulu, buat kalian semua yang belum sholat jangan lupa sholat. Sana enggak ada, pasti lepas di kamar guys. Assalamualaikum. Masya Allah Pak Mu, benar-benar putih-putih seperti pocong. Enggak boleh, harus salju. Iya, harus sabar. Hari ini lagi. Iya, latihan kesabaran itu enggak ada habisnya, Pak. Sabar enggak ada habisnya, Pak. Kan dari pagi udah susah. Iya, udah sabar lagi. Nah gitu, bagus. Lah, kan latih kesabaran mah buat di sana bener gak, mah? Dilatih karena mau umroh, dilatih. Mama belum apa-apa udah dilatih kesabaran nih. Dari tadi bawel mulu. Ya. Astagfirullahaladzim, anak oma sama ya. Ma, cukup gak panjangnya? Cukup, Pak, ngomong 10 kali dari tadi. Coba lihat. Renangnya aja gara-gara gitu. Sabar, umroh sabar. Cukup ini mah. Cukup, alhamdulillah. Sabar. Nah, gitu terusnya. Tapi papa tambah tua, tambah bawel. Iya, kayak ini. Kayak nenek gua dulu. Kayak kenal lu sama nenek gua. Ada gua punya nenek dulu. Kita mau ngaku apa, Dil? Ya, sabar. Kita kenal, Dil. Sabar. Tetap terus senyum. Ini dirawali sabar terus, Dil. Nanti doain ya, Ma. Amin. Ini orang mau minta sama mama, kok papa yang jawab? Ya, Sabar. Kamu harus sabar. Ayo. Kesabar kan besok sabar. Sabar, sayang. Jangan nangis. Kan tidak. Ma, besok saya nanti ya, Ma. Insyaallah. Mama. Kenapa dia yang jawab? Orang bilang mama. Tapi kalau doa dari ibu kan langsung nembus langit, Pak. Amin. Kalau doa papa kan takutnya belok kanan, belok kiri. Sabar. Tapi lucu. Mama anak sama aja. Ya namanya mama anaknya sama. Kalau lain gimana? Sabar. Ya gitu bagus. Istighfar bagus. Astagfirullah. Bagus. Astagfirullah.
Coba lu mau lihat papa bawa apa aja? Pingin satu, lihat satu bareng papa, tapi papa yang hadirin. Apa sih? Papa bawa celana dalam apa enggak? Bawa celana dalam enggak? Kau lagi ya? Ada. Belum dimasuki. Awas. Ya awas. Lewat sini. Belum masuk, lupa lu masuk sekarang. Lupa lu masukin. Belum dimasukin. Rusak. Ya ampun guys, aku gak lihat. Memori HP aku penuh. Padahal tadi aku ngobrol di bawah sama papa sama mama, seru banget. Ya Allah guys, sumpah maafin aku banget. Aku gak lihat memori HP aku penuh. Soalnya galeri aku tuh ada 73.000 dan aku gak apus-apusin. Ya udah, kita lanjut besok aja ya guys ya. Kita lanjut besok pagi pas papa sama mama mau jalan. Good morning guys. Sekarang jam 8 pagi dan ngantuk. Oke guys, sekarang aku mau mandi dulu sekalian siap-siap. Habis itu nanti langsung ke bawah. Oke guys, aku udah selesai mandi. Terus tadi aku sempet endorse dulu sebentar dan ini sekarang kita langsung ke bawah, jadinya aku mau ikut nganterin papa mama ke bandara guys. Wede, udah pada siap nih, yuk. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim, yuk, jalan yuk. Kenapa masuk lagi? Dasar ketinggalan. Jangan sampai ada yang ketinggalan, ih. Alah. Terserah, yang penting di rumah gue parkir. Amer aja gak sih? Santai, gue mah santai. Apaan? Apa sih? Parkir rumah, parkir apaan? Pas papa pergi, aku mau parkir di rumah. Oh, enggak. Awas beneran. Pak, please lah, Pak. We're grown up. Aku udah gede. Apa? Enggak. Beneran apa Pak ada bilang ini? Bener Pak Bawo? Bahkan Pak di sana? Gak ada. Bener Pak telepon yakin? Telepon siapa? Bapak telepon Pak RT harus memperbubarin semua tau gak? Ya kan di dalam rumah. Udah lah chill aja. Ma! Sini. Sini Pak Mut. Apa? Kata tangan dia mau dari gua sini sama temennya. Janjian mau party itu, party di rumah gua aja pokoknya. Mau kayak party di rumahnya. Sekali-kali. Adi masa dia, astagfirullahaladzim. Gak ada. Sayang jangan ya. Bener, bapak gak buang mau telepon Pak RT, mau sih bubarin. Pak RT itu lagi, si Pak Adi lagi party di rumahnya. Bubarin rumah saya Pak RT. Bener bapak gak buang ngeliatin. Jangan. Ya udah di rumah yang lain deh. Lah, katanya di rumah ini gak boleh.
Harus lu injek kan. Bada baik tau enggak. Udah guys, kalian nih ngejit orang tua mulu, mau umroh juga, dosa kalian guys. Dede rombongan Teva. Sama-sama Teva. Nah ini kakaknya papa guys, ikut umroh juga. Aku ini... buka aja biar kelihatan wajahnya. Ini Mbak Eni sama Mbak Ati. Mbak Eni udah 20 tahun lebih. Mbak Ati berapa tahun Mbak Ati? 20 tambah 40 aku. Bukan umurnya. Apanya? Kerja di sininya. Oh. Guys, sekarang kita udah sampai di bandara. Jalan meleleh para bedila. Sekarang kita mau ini dulu, masuk-masukin koper ke mobil terus kita pulang lagi. Canda. Dah. Kalau di gua demo koper juga lancar. Terima kasih itu. Dadah Mama. Hati-hati, doain Adil ya, Ma. Doain Adil. Amin, amin, amin. Hati-hati ya. Dadah. Rumah jagal sayang ya. Jaga di rumah ya. Bro. 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 Dadah. Hati-hati ya. Doain Adil ya. Iya, sama-sama. Amin. Amin, amin, amin. Dadah Teva, hati-hati. Doain Teva ya. Sama-sama Teva. Jagain papa ya Teva. Amin, amin. Kalau papa jagain Teva, sebaliknya. Sama-sama. Rumah jaga rumah. Iya. Hati-hati ya. Iya. Dadah Teva. Doain Fadil ya. Dadah papa, dadah mama. Dadah Mbak Ati. Dadah Mas John. Sekarang kita udah mau pulang. Aku pulang sendiri, gak tahu Dila pulang sama siapa. Lah, kamu pulang bareng Kak Fadil dah, enak aja. Lah, pingin banget. Ya udah pesenin taksi. Ya pesen sendiri lah. Dikata gue takut sekarang gak ada bapak lu. Yeah, beradinya pas ada bapak lu doang kan. Yeah, pulang sendiri dia guys. Okay guys, videonya segitu dulu. Tadi aku pulang langsung tidur. Terus sekarang baru bangun. Ini sekarang aku mau langsung edit videonya. Terus biar aku langsung bisa upload.